arahnya gimana? Arahnya gini. Nanti satu kotak gini nanti. Nah, cuma kalau kita ya kita bingung repot. Repot. Dan itu di sebelah barat ini. Nah, kita nama tondo-tondo mana ini? Aku enggak tahu. Tak kata aku ya. Wah, sudah habis gitu kan ini. Singgone perhutani sudah sih. Sudah diambil kan? Ya sudah. Tapi enggak lama, cuma sepotong. Cuma sepotong ini. Sebetulnya kalau dari ini cuma terjadi miskomunikasi saja Mas Bro, sebetulnya kita sudah paham. Sehingga ya mohon maaf terhadap teman-teman yang dari pagi itu sudah menunggu di sini dengan agak kesalnya. Sehingga kesannya tadi perhutani itu ada apa sebetulnya? Ternyata hanya miskomunikasi. Kalau perhutani kan mengira bahwa program yang akan dijalani ini harus betul-betul valid dan terus kemudian harus mendatangkan ahli detektor yang dari salah tiga. Ternyata kan kemauan teman-teman bom, iya betul, karena di wilayah kita itu banyak bomnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi, yang berwenang membuat bukan dari tangan perkawinan salah tiga. Jadi kan bom bukan saya mawon, nunggu patok mawon. Mana batas RP gatok, gue tuh mana pun di kemawon. Kira-kira itu, jadi nggak ada masalah. Sehingga nanti umpamane ndonge kaleng-kaleng tengah niku kepenak pas disampani kono Kang, disampaikan. Sampeyan ora kena met tangkon nang ngene lho. Anu sewu, nek perebutan ini kan wong buruh, enggak punya wilayah, administrasi itu milik desa. Iya toh? Miliknya pemerintah daerah semua. Nah, iya. Boro, cuma pengelolaannya ya diploting ke masing-masing bidang. Ya. Yuk kita berangkat dan kita tidak pulang sebelum selesai. Baca Pak, nanti kan ketemu. Ini patok ini ngarah kemana ya? Soalnya di dalam kawasan hutan itu sudah ada patok, adanya alur. Kalau perbatasan alur itu merupakan batas petak wilayah RT sesuai dengan yang ada jalan bawah. Iya. Berarti itu. Ya udah ada patok. Nah, sekarang saya kulo. Ini nih. Ini posisi kita. Ya, terus naik ke arah tanah. Berarti ini alurnya sungai. Ini nanti saya jalannya Pak Insya Allah. Kalau jenengan mau pulang kan nggak nunggu sampai gelap. Kalau sampai gelap kan nggak otomatis nggak bisa pulang. Iya. Kalau mau pulang, kalau pulang kan harus sekarang. Nah, sementara kami jalan kan kami bisa pelajari peta itu jalan kemana. Iya. Nah, besok kita ketemu lagi lah baru
jenengan lagi yang baca lagi, kamu yang ikuti kan gitu aja. Apa peta bilang? Karena kalau pengen pulang ya harus sekarang. Iya. Kalau nanti udah sampai ke Brunei sana sudah gelap. Mulu sing mboten merem turu kok. Iya tenan. Nah, ini sini berarti posisi kita mungkin di sini. Sekarang. Nah, mungkin ya. Kalau lihat ini kan berarti ini apa ya? Punggung ya. Nggih. Punggung Dindu lagi kan nanti ke sana. Terus agak belok ke sana, mungkin sampai di apa ini? Puncak yang ini nanti. Ya paling nanti kami mungkin bermalam bermalamnya sekitar sini lah ya. Nggih. Nah, ini terus selalu ini. Setiap pal nomor ini di peta 200 meter berarti satu pal ya. Enggak apa-apa. Deh. Satu pal 200 meter. Nah, 200 meter per pal ya, Pak ya. Ini perbatasannya nanti di sini. Ini ada pertigaan. Alur juga ini jalan ya. Ini ada pertigaan berarti sekitar 400 300 meter baru sampai perbatasan Banjarnegara. Oke, Banjarnegara. Oke. Mendingan Pak Maris ya. Nggih, lo tanggung jawab. Jangan sampai insyaallah Pak sebisa saya jaga. Karena ini petunjuk ya. Besok pertugas dari nggih. Pun matur mawon kula tak mlampah ngatas-atas Pak. Nyuwun sewu nggih. Ini saya minta maaf, bukan saya tidak berpartisipasi tidak. Tapi memang keadaan tadi seperti itu. Oke ngatas-atas, makin nek pun anu ngabari Pak nggih, pun dubing kampung mbok menawa ya, nyambung. Kamera mode. Nek SMS lah kampung dubing ya. Ini seperti ini Gina. Ternyata banyak di sini. Wah. Masih misteri bagi kita. Lanjut. Ayo kita. Banyak loh. Tapi dulu kok dulu yang gede ada enggak ya?
Tapi di perjalanan tadi ada kok. Apa? Heeh. Yang gede. Oh. Mangka. Heeh. Gede, Bang. Banget. Gede. Tiga, ada dua, bekas satu. Dintinan geni di sini. Wong jaring manuk. Wah, mukanya. Ayo kita jalan. Ayo. Sajan. Banyak pacetnya, Mas. Eh, sama. Kaki berdarah-darah saya. Loh. Ini kan teras sering. Ya, memang. Nah, ini kan di situ pertanian. Enggak mungkin kejadian alam seperti ini. Ya ini ada campur tangan nih. Perlu. Ini tempatnya landai. Heeh, landai nih makanya ya, landai toh. Heeh, bandurnya landai kan. Nah, terus ada teras kering. Oke, kita hormat sejenak untuk tempat ini, kita jalan di sini. Iya, Bro. Loh, katanya di depan ada bangunan, bekas bangunan. Bukan bangunan, galangan gerici. Kayu, gerici. Sana aja lah. Kita hormat nenek moyang di sini. Oh, coba deh, coba lihat tuh. Iya, sama, no. Kalau orang tua bilang itu didengerin. Aman, ya. Ini tanda daun, toh? Iya. Wah, ini berapa tahun? Itu yang paling pertama. Ini pohon teh ini teh. Kuih teh, gitu? Oh, ini teh ini ya. Oh iya. Itu pusatnya. Kuih teh ini saman. Kuih teh ini saman. Gue sih durman, gue jangan-jangan teh juga gue. Ini gede gue. Apa teh begini? Ah, teh ini toh. Terus terakhir itu pasti campur tangan manusia. Kurang bisa alami gue ini. Lanjutkan, Pak. Gue agama mesti. Kalau begitu kita mendirikan tenda di sini. Tempat bekas orang bikin galangan untuk kayu liar, memotong kayu hasil hutan. Pembalakannya. Pembalakan liar di hutan ini sangat luar biasa. Luar biasa. Mumpung sudah sore, di sini ketinggian sekitar 1200 mdpl.
layane jalan utawa parit kuwi, parit buangan bin. Rokok-rokok. Heh. Napa? Rokok gratis gedang. Lah kok bisa? Timbang gue di pengen dipakai nok. Meleh gede dipakai nok. Gue sampe tipu aku cak. Eh, kita nih. Kelemporo, kelakuanan ini kelemporo asli. Oke. Kuburan. Ana endonge barang iki bisa tak lurune sik. Ngono to. Kayane kok. Nggih iki cok konten iki kok sene kuburan. Tapi kok wet tenes tenes floor lho. Akeh yo. Nggih tenes siro lho. Ageng-ageng. Mono api kira. Iki apa yakin nganan apa yakin lurus? Yakin yakin aja. Tapi kalau saya rasa kok mesti ini. Oh kayak nengan kayak ini. Woi bu. Ini rotan. Orang tua gue bilang penjalin. Bisa nyontok akar. Ini rotan. Rotan itu penjalin. Iya iya pak. Buat ceting. Duduk ya tahu. Oh ngabur. Duduk penjalin orang ini. Ya pak jalan orang ini. Asal mengokok duri penjalin. Berduri dia. Bocah asal mengokok. Iya saya senangin nama ini. Iya iya. Mulai nyong menang kita kan bocah sekar pede. Di depan ini ada pinus ini. Rotan itu penjalin buat tank. Sampai nampak yakin ya sini ya, itu kan? Sudah. Ladang bisa, tempat pertanian mereka bisa. Kalau mungkinnya mungkin cedak, malah cedak kono pak? Ya, gue nginep ya. Ono wet pring cedak.
Tapi sumber airnya di mana mereka? Nah, mangkana ana. Pemukiman itu identik dengan sumber air. Sumber air. Bawah? Tapi ada ini kan mungkin jadi ini jalan. Dulu kan. Ini kan dulu jalan air mungkin. Ada korek. Minta. Wingi berarti orang mau ke orang kasar. Wingi kata. Wingi karo bekti kae. Karo bekti iko. Wis nyasarno kae. Iki kan kali Kupang iki ya. Burung. Burung sik waduh. Iki burung urute kali Kupang. Nyanan ya aduh iki. Kali Kupang kene nang iki lho, kene. Wis perbatasan darat kuwi karo. Yo utara Merono to. Utara Merono. Nang Kupang iki. Kene. Wis sebut men. Mrene, engko nek ana pertigaan nang nggon patok 36. Ngiri. Oh, ngiri. 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 Kula kok ora tak denger iki. Patok 10 puncak. Hutan bambu. Wes kelibat pirangan. Lagi 14. Iki ana fotone. 1. Nah, kula kan nitike ngono sih. Nitike ke tak umur ora kudu nang parok kula. Patok wisan no. Patok wisan. Oh, urung ado. Wis kilo. 1 2 3 4 sekilo nan. Weh, salah arah, balik. Nanggon patok kae lho, mau kae, kayu kae. Heh. Nginep lagi enggak apa-apa. Tapi nanti nginepnya di Ngelido, tenang.
Dijamin spring bed. Tempatnya Pak Lurah gitu. Luar biasa ini. Selamat jalan. Kita kembali jalan yang benar. Sudah. Gas. Arti. Yang juga orang lama ya. Mari mareng di beli. Kun. Iya, makanya harus mudah kayak. Parah sampe ya. Entah. Apa gue? Thank you.
kan di kawasan di wilayah Tobo. Sebenarnya Tobo itu sangat kaya, tapi tertinggi ini 2033 meter.